Pengadilan Negeri Pekalongan memvonis terdakwa kasus pemalsuan sarung 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Muhammad Hanif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 100 KUHP tentang merek dan indikasi geografis dan subsidi pasal 100 ayat 2. Kuasa hukum terdakwa Suryono Pane menyatakan ketidakpuasannya atas putusan dan langsung menyatakan banding. Kuasa hukum menduga kasus merek yang melibatkan kliennya penuh dengan rekayasa karena dari awal pemeriksaan sampai pelimpahan berkas penuh dengan kejanggalan. Suryono Pane berharap agar kliennya mendapatkan keadilan. Tetapi sampai siapa yang pelapornya dan siapa yang menyidikan juga tersangka maupun penasihat hukum.